Iya, oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yep, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Oke, di sini siapa yang suka banget sama bansos? Nih, Bang Wizi akan kasih tahu gimana caranya biar kalian dapat bansos. Oh iya, buat teman-teman ketahui, untuk praregistrasi hadiahnya sudah dibagikan ya. Ini udah ada 20 Star Rail Pass buat gacha, lumayan banget. Terus juga ada karakter serval, lalu juga ada avatar Trailblazer ya, dan kredit. Nah, ini kredit untuk mata uang di sini ya, guys ya. Jadi ini lumayan banget teman-teman. Terus juga di sini ada survei, nanti kamu akan mendapatkan 50 Stellar Gauge. Lalu lanjut di sini juga ada travel log yang dimana banyak sekali bansos, yaitu adia check in ya atau login aja, dan beberapa bansos lainnya ketika kalian mencapai level-level tertentu. Dan juga di sini kalian bisa mendapatkan karakter-karakter yang tentunya aja gratis, tinggal ikutin misi-misinya aja ya, beserta like-nya juga kok. Lalu di sini ada trials ya, trials yang dimana kalian bisa coba karakter yang di banner atau yang di red up. Lalu di sini ada karakter gratis yang namanya Kingku. Tapi nanti kalian bisa menjalankan misi ini ketika level 21 ya untuk trial blaze-nya. Jadi ya kalian cepat-cepat naikin levelnya deh. So selain bansos-bansos di atas, nanti Bang Wizi juga akan ngasih beberapa kode buat kalian yang tentunya aja dikhususkan mendapatkan Stellar Jet yang ini nih guys ya. Jadi buat kalian nanti biar bisa gacha yang standar ataupun yang limited. So, untuk cara redeem kodenya di in-game-nya belum ada ya teman-teman. Bang Wizi udah cek di beberapa pengaturan dan tidak ada kata redeem kode di sininya. Jadi mau nggak mau kita harus pergi ke websitenya. Nah, ini adalah websitenya teman-teman. Kalian tinggal klik yang more, lalu klik yang redeem kode. Nah, di sini kamu harus login dulu. Nanti kamu bisa pilih server mana ya. Terus nanti di sini akan ada yang namanya karakter nickname-nya. Misal Bang Wizi server Asia, nanti di sini tertulis nickname kalian ya. Terus masukkan kode redeemnya. Nah, untuk salah satu kode redeemnya seperti ini guys, HSR Grand Open 1. Kita akan redeem dan itu berhasil. Lalu selanjutnya HSR Grand Open 2, langsung aja kita redeem. Dan selanjutnya itu HSR Grand Open 3, langsung aja kita redeem. Nah, setelah kalian sudah redeem di websitenya, kalian klik kotak surat. Oh ya, untuk kalian ketahui, untuk kotak surat itu nanti kalian kebuka ketika menjalankan misi sampai A Moment of Peace, yaitu sampai di tempatnya si Asta ya teman-teman. Jadi kalian jalankan dulu misinya sampai sini, baru nanti kebuka. So langsung aja kita ambil hadiahnya, kita klaim semua. Dan lumayan banget gak sih bansosnya? Seger ya, pokoknya sangat-sangat seger guys ya. So jadi itu dulu teman-teman untuk beberapa guide-nya. Nanti Bang Wizi akan membuatkan video yang lainnya. Yaudah, buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa subscribe hari ini. Bye-bye.